Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qashat 'alayhi al-qishah. Falamma qashat maka nalikahani menceritakan sapa Rahmah. Rahmah itu siapa? Istrinya dari Nabi Ayyub alaihi ingatasi Ayyub tentang cerita bahwa istrinya itu si Rahmah ini sampai menjual rambutnya. Ya, saking de reman ya. Ya saking ingin supaya bisa ngingu nih ya, bisa menafkahi, bisa memberikan makan si suami ini, saking apanya ya, dari sana sini itu tidak di menjual apa, kerja jual potong roti, lalu di ketika diketahui bahwa itu untuk makan suaminya, lalu dimarginalkan, lalu dicegah itu. Kesana kemari ya sudah tidak bisa apa-apa si istri ini. Sampai akhirnya rambutnya sendiri yang dijual itu, saking gimananya, ya saking susahnya ini. Falamma qasad, maka ketika menceritakan siapa si Rahmah ini, si suami, si istri ini, alaihi ingat si Ayyub al-Qishata ing cerita tentang menjual rambutnya itu untuk menafkahi si suami ini, baka maka nangis sopo Ayyub, Nabi Ayyub, waqala dan berkata sopo Ayyub, ya Rabbi, wahai Tuhan, zahabat berangkat opo hilati riko ingsun hatta balau singa nyampe min amri sangking perkur ingsun ya sopo anna apa anna zaujata nabiyika, sesungguhnya istri dari nabi engkau ba'at iku menjual apa zauja sya'raha ing rambutnya zauja wa anfaqathu dan memberikan nafkah sapa zauja ya wa anfaqat dan memberikan nafkah ya wa anfaqathu dan memberikan nafkah sapa zauja hu ing sya'raha ala nafsi ingatasi diri ingsun gitu ya, ala nafsi ingatasi diri ingsun. Jadi ya Rabbi, ternyata saya ini telah salah paham kepada istri yang telah sampai menjual rambutnya untuk menafkahi, untuk ngasih makan. Lah ini namanya betul-betul istri yang setia ya itu. Jadi yang saya katakan tempo hari sebelumnya itu, ketika si istri ini posisinya masih sehat, lalu suaminya ini sakit, maka ya gantian menafakohi, memberikan makan, telaten lah itu. Kenapa ya? Karena memang Nabi Ayyub itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sakit yang berkepanjangan gitu. Ini wanita atau istri yang seperti ini min ahlil jannah ya, ahli surga. Walaupun di dunia dia susah, ditondung, diusir kanan kiri gitu ya, diusir itu ya, tidak diberikan tempat itu. Ini cerita yang sebelumnya kan sudah diketahui bahwa betapa seperti Siti Rahmah ini
Si Rahma ini luar biasa. Nabi Ayub punya istri tiga, yang dua ketika sudah tidak mampu, sudah ya posisi si suami ini kayak begitu, dia minta talak, minta cerai itu. Ini istri yang ya pingin enaknya sendiri yang begini ini. Jadi ketika si suaminya kaya, banyak harta, mampu, ya enak itu. Tapi ketika si suami ini dalam keadaan susah, sakit, melarat itu, minta cerai itu. Lah ini wanita yang ngambil enaknya saja yang begini itu. Ya, jangan jadi ya istri besok-besok ya khawatir kan begitu ya. Itu. Orang ini kan tidak ketahui itu. Ya, kalau suaminya pas sehat, pas banyak hartanya, banyak uangnya, pingin ya minta ini, minta itu, wis dilayani, dilateni sama suaminya. Tapi ketika giliran suaminya pas sakit, ya apalagi sakitnya yang berkepanjangan, dia minta talak, minta cerai. Nah ini jangan sampai jadi wanita atau perempuan atau seorang istri yang seperti itu. Qalat, maka berkata sapa Rahmah, Rahmah, ya sayyidi, wahai pemimpinku, ya sayyidi, wahai pemimpinku, atau wahai suamiku. Itu sayyidi ini yang dimaksud adalah Nabi Ayyub. La tasja'a ojo ngersulo sapa sira, la tasja'a ojo ngersulo. Bahasa ngersulo itu galau ya. Jangan galau wahai suamiku itu. Sudah ini wis ini ya, saya melayani berkhidmat kepadamu itu betul-betul dengan ikhlas karena Allah itu. Ya, artinya apa? Si suami ini dalam keadaan bukan dia patuh khidmat melayani dalam keadaan sehat saja, tapi ketika si suami ini sakit itu. Sakitnya yang berkepanjangan, sakitnya itu sudah bahkan oleh orang kampungnya Nabi Ayub itu diusir segala macam itu. Ya sudah ini saya menikmati, saya berkhidmat kepadamu itu. Jangan galau engkau. Al-yawma ing dalam hari itu, fa inna sya'ra, maka sesungguhnya rambut, fa inna sya'ra, maka sesungguhnya rambut iku yan butuh bakal tumbuh. Iku yan butuh bakal tumbuh apa rambut ahsana, lebih bagus mimma saking barang, karena kang ada apa sya'run. Sudah kalau cuma urusan rambut, nanti rambut saya ini tumbuh lagi gitu ya. Ya enggak usah galau, nanti urusan rambut saya yang sudah saya potong, saya jual demi menafkahi, demi memberikan makan kepadamu ini, nanti tumbuh lagi, enggak usah dipikirkan. Loh, ini istri yang hebat yang begini ini. Ya. Kadang-kadang itu wanita itu ya. Makanya jangan sampai itu. Ini cerita ini si Rahma ini harus ya dijadikan ibrah, dijadikan pelajaran bagi para wanita, bagi para perempuan. Karena kadang-kadang ya wanita itu ya tidak semua, tapi kan ada memang itu, ngambil enaknya saja itu. Giliran si suami, si laki-lakinya itu pas lagi jaya, enak, glamor, foya-foya itu. Bahkan ada semboyannya beginilah. Ya, suami itu bekerja, ya suami itu punya harta, punya ini, punya macam-macam itu. Kalau enggak dihabiskan untuk istrinya, ya untuk apa? Nah, ini semboyan yang enggak baik ya itu. Ya. Makanya ya tugasnya, makanya seorang perempuan itu kan bagian manajerial, bagian yang menata, men-save, nyimpen. Jadi misalkan begini. Ini untuk calon-calon ibu rumah tangga ini. Misalkan si suami penghasilannya itu 100 ribu sebulan, lalu si istri itu dikasih belanja itu 40 ribu, itu tidak dihabiskan semua. Ya,
Tiap hari misalkan dikasih belanja oleh si si suami itu 40.000, penghasilannya suaminya 100.000 per hari. Lalu untuk belanja itu 40.000 ya disimpan, di save itu. Ya 10.000-nya taruh, 10.000-nya taruh, 10.000-nya taruh disimpan itu, yang 30.000 untuk belanja dan macam-macam kebutuhan harian itu. Bukan sekarang itu sehari dikasih 40.000 habis 40.000. Ya. Sehari dikasih belanja nafkah itu 100.000 habis 100.000. Ya. Nah ini jangan sampai ya itu. Para calon-calon ibu rumah tangga ini besok-besok diingat ini. Ya, pas lagi ngajinya ceritanya istri Nabi Ayyub itu. Kenapa? Ya karena kita tidak tahu itu. Kalau semuanya dihabiskan sekarang untuk foya-foya, untuk macam-macam, untuk ya glamor itu, untuk ya uang sekarang dikasih sekian, ya dihabiskan semuanya itu. Nah, kalau satu saat itu si istri ini atau keluarganya ini suaminya lagi gak pegang uang, ya kalau si istri ini sekarang dikasih belanja 50 habis 50, kasih 40 habis 40, lah gak ada cadangan lah itu. Jadi menjadi istri yang baik itu ya ya harus begitu, ya harus ada safe, ada disimpan. Ya kalau misalkan sehari dikasih berapa, dikasih 10.000, ya bisa 5.000-nya atau sekian ribunya di-save, disimpan untuk jaga-jaga. Ya khawatir misalkan satu saat ya orang ini kan kesehatannya nggak ketemu, ya nggak ketemu, kadang sakit, kadang apa, kadang suaminya itu sudah nggak bisa bekerja, kan begitu? Ya, ya mun pahpelak ala koto, lakin itu. Apalagi kerjanya kerja fisik, kerja fisik itu ada masanya, kecuali kerja otak, kerja pikiran. Orang itu begini ya itu. Kalau kerja pikiran, kerja otak semakin tua, kalau kaitannya dengan ilmu, maka tidak ada batasnya. Tapi kalau kerja fisik, ya kerjanya fisik, kerjanya badan, lah ini kan ada batasnya. Mungkin umur 25 itu gagah berani itu, gagah hebat itu, kerja itu kuat itu. Oke, 30 masih kuat, 40 masih kuat, 50 masih kuat, 60 masih kuat. Tapi lewat dari 60 belum tentu kalau kerjanya ini badan fisik. Paham ya? Nah ini kalian sebagai santri besok-besok ini, yang calon-calon ibu-ibu rumah tangga ini semuanya harus dipikirkan. Kalau khawatir ya jodohnya itu besok-besok si suaminya ini punya kerja fisik, ya maka pinter-pinternya si istri menjaga, men-save. Paham ya? Men-save itu. Apa itu? Ada cadangan. Ya. Jadi kalau lagi pas enak, lagi pas lancar, lagi pas apa itu disimpan. Oh, semuanya habis sekarang itu. Dikasih 1 juta habis 1 juta, dikasih 500.000 habis 500.000, dikasih 5 juta habis 5 juta. Ya ada yang di-save itu, disimpan. Untuk apa? Cadangan, khawatir di belakang hari terjadi sesuatu yang di luar perkiraan, di keluar nalar, di luar akal, apalagi berkaitan dengan kesehatan. Karena tidak seterusnya orang ini sehat, kadang sakit kan gitu ya, kadang kerjaannya itu tidak lancar, kadang itu ya ya kalau yang kerja apa itu ke perusahaan kadang bisa di PHK. Kan bisa jadi itu. Makanya harus pinter. Kata orang Jawa itu gemih. Tau gemih itu. Tau gemih. Gemih itu ngirit. Tapi jangan terlalu ngirit. Gemih itu
yaitu tadi itu dikasih 50 tidak dihabiskan semuanya, diatur, dijaga, gemik namanya. Ya. Lah wanita yang baik itu seperti itu. Istri yang baik itu seperti itu. Ya, gemik. Ya. Jadi mampu mengatur ya cadangannya ini ya ada cadangan. Ya. Ya sayyidi la tazja'u. Ojo ngersula sapa sira al-yawma pada hari al-yawma pada hari ini fa inna syara yambutu hasana mimma kana faqata'at maka mutong. Faqata'at maka mutong sapa-sapa rahmah ya al-khubzah ing roti wa at'amathu dan memberi makan. Faqata'at maka mutong sapa rahmah al-khubzah ing roti wa at'amathu dan memberi makan sapa rahmah hu ing memberi makan sapa rahmah hu ing apa hu ing roti ayyub ing nabi ayyub. Jadi hasil dari jualan apa ini? Jualan apa? Jualan rambutnya ini dibelikan roti lalu dikasih makan si suami ini, disuapi. Loh ini kita bisa membayangkan andaikan terjadi begini itu. Jadi ya ini itu ya. Jadi istri itu ya, ya begitu. Jadi ketika si suami sakit itu ya betul-betul mutar otak lah bahasanya gimana supaya bisa menyambung hidup ya bisa nyambung hidup itu wa da'amadhu ayyub wa qa'adat lan duduk sapa rahmah indahu di samping ayyub wa kana dan ada sapa ayyub iku kullamas ketika sakotot rontok kulama sakotot ya iku kulama nalekani sakotot rontok rontok itu berjatuhan opo dudatun apa ini set itu ulat yang kecil-kecil itu ya ulat yang kecil-kecil ya mim badanihi saking badannya Ayyub waldo'a iku waldo'a maka meletakkan sopo rahmah haing dudda haing ulat yang kecil-kecil itu ala jasadihi ingatasi jasate ala badanihi ingatasi badannya Nabi Ayyub. Loh ini jadi ketika ini kan penyakitnya Nabi Ayyub ini kan berulat itu boroan itu. Ya cobalah itu. Ada orang kena penyakit korengan, penyakit apa itu. Ya, ya enggak tahu ini penyakit apa. Kalau apa bahasanya kalau sekarang diabetes itu. Diabetes itu. Kencing manis itu kalau yang kencing manis basah ya. Wah, ketika kena luka sedikit terus ini kan membesar. Membesar, membesar, membesar itu sampai bernana-bernana itu kan ada ulatnya itu. Makanya penyakit kencing manis basah itu ya kalau kena apa ini namanya kena luka. Nah ini kalau enggak cepat diatur ini sulit untuk bisa kering itu. Lah kita enggak tahu ini penyakitnya Nabi Ayyub ini apa masuk kalau bahasa sekarangnya ini diabetes itu. Ya. Atau penyakit apa enggak tahu yang jelas itu sampai seluruh badannya Nabi Ayyub ini itu berulat itu. Aulaan. Ulan bunyi itu. Seluruh badan sehingga apa? Ketika itu abah ini ola-olana yang ada di badannya ini itu ipele. Bi'winin, bi'si rahma ini. Dibi ipele, isabe. Ayo coba itu. Berbeda. Ya mungkin berbeda ya. Ya. Tapi ini inspirasi. Pelajaran ibrah itu. Sebagai seorang istri itu mesti harus seperti ini. Sabar betul itu si Rahma ini.
Kullama saqatat dudatun min badanihi wa da'a, dan meletakkan sopo siapa gini min badanihi saking badannya, min badanihi saking badannya siapa Ayyub, wa da'a meletakkan sopo Ayyub, ini ya wa da'a meletakkan sopo Ayyub gitu ya, wa da'a meletakkan sopo Ayyub ha ing apa ini ola itu, ulat itu, dudatun itu ala jasadihi ingasati jasadnya Ayyub itu ya. Jadi ipele bi tibi ikorpeng setelah itu diletakkan di badannya. Wa yakulu, dan berkata sopo siapa Ayyub, Nabi Ayyub berkata kulu mangano sopo siro lo itu, kulu mangano sopo siro, makanlah kamu wahai para ulat-ulat itu, mimma saking barang rozako yang memberikan rezeki kum ing siro sopo Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lo ini itu saking ininya. Jadi enggak dibuang itu si ulat ini ya, set ini ulat yang kecil-kecil itu enggak dibuang, ikorpeng Pak Sabe, silahkan kamu makan wahai ulat. Ya Allah telah memberikan rezeki. Rezekinya apa? Dengan itu si Rahma ini ngasih makan potongan-potongan roti kan. Ya. Itu daging yang ada di ininya kan habis semuanya itu. Yang ada di badannya Nabi Ayyub itu. Falam yabqa. Falam yabqa mauqa ora tetap apa lahmuhu. Falam ya bokomo ko ada tetap opolah muhu dagingi Ayyub. Ketika daging-daging semua di badan Nabi Ayyub ini sudah tidak ada, ala badanihi ingatasi badan Nabi Ayyub hatta bakiyat sehingga tersisa opo azamuhu tulangnya. Apa azamuhu tulangnya Nabi Ayyub, wa'uruguhu dan ototnya Nabi Ayyub, wa'asobuhu lan ya ototnya, otot besarnya Nabi Ayyub, wa'asobuhu lan otot besarnya Nabi Ayyub. Sehingga apa? Ulat-ulat yang ada di seluruh badannya Nabi Ayyub ini memakan daging-daging yang ada di sekujur tubuhnya, tinggal apa? Tinggal tulangnya. Karito langeberia, bayangkan itu ya. Karito langeberia, kare otot-otot besar yang ada ini, seluruh dagingnya itu habis itu dimakan oleh ulat. Faida tolaat, maka ketika muncul. Faida tolaat, maka ketika muncul alaihi ingatasi Ayyub opo asyamsu matahari yoiku nafada, maka terus. Nah nafada maka terus opo sya'auhas, opo sya'auhas, opo sya'auhas syuruti syamsun min qadamihi, sangking ara-ara ngarepe Nabi Ayyub alias di hadapan Nabi Ayyub, ila khalfihi maring arah belakangnya, ila khalfihi maring arah belakangnya Nabi Ayyub, fama baqa maka tidak tersisa min jasadihi saking jasadnya Nabi Ayyub asy-syarifi yang mulia, opo illa qalbuhu kecuali hatinya Nabi Ayyub. Seluruh badannya ini habis gitu ya, seluruh badannya ini habis itu ya, habis semua, tinggal apa? Tinggal hatinya ya, tinggal hatinya saja yang tersisa itu. Wah ini itu Apa illa qalbuhu kecuali hatinya Nabi Ayyub, walisanuhu dan lisannya Nabi Ayyub. Yang ada yang tersisa itu tinggal hati dengan lisannya. Wa kana, dan ada apa kelakuan iku la yakhlu, ora sepi. Wa kana, dan ada apa kelakuan iku la yakhlu, ora sepi apa qalbuhu hatinya Nabi Ayyub, min syukrillahi saking bersyukur kepada Allah. Loh ini ya, di tengah sakit begitu itu
Di tengah sakit semuanya habis itu. Ototnya habis, badannya habis, dagingnya habis, tinggal hati dan lisannya, ya, tinggal hati dan mulutnya Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub tidak lepas berzikir, bersyukur kepada Allah. Nah, kita ini kadang-kadang sakit di TV kan lejek sosana tadi. Ya. Kayak apa tuan ve aduh seron ngetapor. Lah ini memang kita ini kadang-kadang sulit itu. Ya. Ya, makanya kenapa kita ini harus banyak belajar dari para hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah, nabi-nabi Allah, utusan-utusan Allah. Apa para as-salafus saleh ini kenapa? Ya karena memang ya orang-orang kekasih-kekasih Allah itu totalitas itu. Ya, zahiran wa batinan, betul lahir batin betul ya. Lah bayangkan itu ya, seluruh badannya Nabi Ayub ini habis itu tinggal hati dan lisannya, tapi Nabi Ayub tidak pernah sepi hatinya ini bersyukur kepada Allah. Min dzikrillah, saking ingat kepada Allah.